Oh, ampun, menggeliat bukan main. Assalamualaikum. Ya, masih lagi bersama kami. Selamat malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi untuk minit-minit yang terakhir ni. Seperti biasalah, kita ajak tetamu-tetamu kita kembali. Kita ada Saif, kita ada Ledo, kita ada lagi Aman Aziz. Yes, untuk saya. Permainan 5 saat. Okay. Okay, cara dia mudah saja. Setiap seorang ada 2 soalan. Kita akan bergilir-gilir lah. Mula daripada Aman lah. Aman akan mula dahulu. Okay. Oh. Setiap satu jawapan kena sediakan 3 jawapan. Setiap satu soalan kena sediakan 3 jawapan. Yang kan satu jawapan, 3 soalan. Itu nampak sangat abang tak sekolah tadi kah. Selalu skip sekali. Okay, baik. Yang penting, satu soalan ada 3 jawapan. Ya. Dalam masa 5 saat. Kalau tak... Sempat, kalau tak dapat jawab? Kalau tak dapat jawab, ya belanja makan kami semua. Oh. Ini masih lagi lapar. Okey. Okey, baik. Yang penting dah dapat, dah bagi jawapan, tekan loceng. Bagi jawapan 3 jawapan tu, ya. Bagi 3 jawapan, tekan loceng. Kalau sini, Saif, bunyi loceng ni, ya. Okey. Alright, okey, baik. Bersediakah anda semua? Okey. Okey. Mari kita mulakan. Ramai dulu. Ramai aje. Okey, bersedia ke tak ni? Sedia ni. Takut soalan. Takut soalan berkaitan. Memang berkaitan dengan anda masing-masing. Jangan risau. Okay. Ini semuanya berkaitan dengan anda. Okey, baik. Mulakan dengan Aman. Berikan 3 nama kucing yang biasa anda dengar. Oyen. Aman kan? Oyen, Putih dengan Kodi. Ha, tengok senang. Tekan bunyi loceng lah. Dia bunyi loceng dulu baru dia jawab. Orang jawab dulu baru bunyi loceng lah. Bagi tak bagi kenapa nama kenapa? Oh macam tu eh macam sekolah. Jawapan tak salah. Masa kat sekolah kita macam angkat tangan dulu baru jawab kalau orang kalau kita jawab dulu nanti orang copy jawapan. Ini bukan quiz nak tekan loceng kan. Bagus lama ni. Lepas dah habis sebut jawapan tu tekan loceng lah. Okeylah. Yang penting jawapan tepat. Oyen tu tadi Oyen biasa. Oyen. Oyen. Oyen Putih dengan Kodi. Oh itu memang ada kucing sendiri ke macam mana man? Ya Oyen tu betul lah memang tekan je. Yang lain tu main petik itulah nama. Asalkan bunyilah nama kucing. Okey, baik. Seterusnya kita bagi pada Saif. Okey. Okey. 3 perkara yang membuatkan anda gembira, happy. Jawab dulu bawa bunyi nama. Sama. Tak terikut Aman nama. Okey, okey. Okay. Beri jawapan. Es krim. Ada orang belanja. Oh, ya betul. Tepat sekali. Dan 3, last. Ada orang bawa jalan-jalan. Bunyi loceng. Bawa bunyi loceng. Makan ice cream still maintain lagi steady ya saya. Ice cream sandi yang corn ke ataupun yang ada roti tu? Sandi coklat lah. Sandi coklat. Come on, dia nak ice cream. Ice cream mahal tau. Kita yang kling-kling-kling-kling yang ice cream. Kita yang kabai tu je. Oh, bawa jalan, bawa belanja makan kan? Yes. Ini makan benda yang kurang sedap pun jadi sedap. Betul. Itu lah boleh DM. Yes, boleh DM. Boleh DM, boleh. Benda online. Benda free. Ayuh, okey, okey. Untuk untuk Ledo, untuk Khalid pula. Okey, let's go. 3 jenis buah yang bermula dengan huruf L. L, wow. Orange colour, L. L. English boleh? Limau. Boleh, boleh, boleh. Tak kisah. Okey, limau. Limau. Lemon. Lime. Ya. Yeah. Tekan loceng, tekan loceng. Mau lebih lain. Kurang je. Sama-sama je kan? Sama-sama je. Paksa. Sama kan? Memanglah kalau dah malam-malam disuruh spontan, memang apa yang disebut, itulah yang keluar je kan? Apa yang disebut. Kan? Tapi sebenarnya ada juga laici, langsat. Labu. Kan? Oh, betul, betul. Labu. Labu. Rambutan. Lagi apa ni? Rambutan. 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 Durian. Lulian. Lulian. Ini betul dia sebut lulian kan? Lulian. Pandai pula lah dia orang ni buat nama buah-buah sendiri. Okey, baik. Terus kembali pada Aman. Dengan menggunakan. Oh, yang ini sebab ni masing-masing sebab saya tahu masing-masing pandai berlakon. Jangan nak tipu lah. Jadi pandai main dengan ekspresi. Okay. Jadinya perlukan ekspresi anda. Untuk Aman. Ekspresi muka. Okay. Ini kekuatan vokal sebab anda sebagai penyanyi dan juga pelakon. Okey. Dengan menggunakan bahagian lirik siapa mahu tunggu lama-lama. Jadikan ia versi irama asli rock dan dandut. Sila. Mula dengan irama asli dulu. Part bahagian siapa mahu tu. Siapa mahu tunggu lama-lama. Dan juga rock, bersih rock. Siapa mahu tunggu lama-lama.
Last ambil dandut, dandut, man. Dandut, dandut. Tunggu lama-lama. Makin gaib dah suaranya. Oh, makin lemah orang tu. Tangan je lah. Tangan je masih lagi maintain kan. Kita body. Aduh, macam mana lah kalau Ledo dengan Saif buat kan. Oh, tinggi juga yang part dandut tu kan. Okey, baik. Tapi untuk Saif punya, buat tiga reaksi bagi perkataan saya cinta kamu. Sila buat dia. Sana kamera. Sana, sana. Okey. Saya cinta kamu. Marah pula. Saya cinta kamu. Mesti nangis. Oh, psycho. Mesti nangis. Saya cinta kat kamu. Oh. Wow. Wow. Ini biasa lah. Ini dia buat ni kan. Oh, ada pula request yang paling sweet. Macam mana pula, Saif? Kalau paling sweet. I cinta kat you. Ha, ini English terus. Ya Allah. Oh, macam tu. Kalau paling sweet orang request, kita kena in English. Ya? I love you. I you lah sikit. Janganlah saya. Terbaiklah, Saif. Okey, baik. Untuk yang terakhir, untuk Khalid pula. Ya, yeah, okey. Berikan tiga... Oh, bunyi. Bunyi. Tiga bunyi kucing yang lapar, manja dan mengganas. Ganas. Oh, wow. Dia lapar tu. Oh, sedih. Berapa hari tak makan tu? 8 bulan. Sian betul lah. Memang tiga tulang lah tu. Okey, yang manja pula. Meow. Manja dekat dia. Oh, manja. Manja kewat ke apa? Aman boleh buat apa? Macam mana? Yang manja punya Aman. Oh, pemalu. Makan itu lah. Sangat. Saya slow sangat. Memang pemalu lah kucing tu. Dia manja, okay, itu, dia manja dengan kucing yang disayang kan? Manja. Aduh, Yai. Tak manja dia lain lah. Okey, baik. Yang terakhir, bunyi yang ganas tu macam mana? Siap muka sekali. Ekspresi muka tu memang terbaik lah. Eh, tak. Ada pula bunyi di telinga saya ni kalau bunyi manja dia lain. Kalau anda dengar bunyi manja tu, oh, seram cerita dia. Okey, baik sekarang ni. Manja dia cuba sekali. Boleh. Sekali lah. Kalau orang jenis yang... Dekat saya pun ada orang bisik. Kan? Dia orang bisik kan? Saya pun kan dia bisik juga. Kan? Cuba manja. Itu yang buat yang... Eh, tak mampulah nak buat benda tu. Pegemang bulu tangannya. Dia yang bagi teaser lah kan. Yang dekat telinga dia bisik apa. Dia suruh bunyi yang... macam kucing sakit lain dah pula cerita dia. Hai, itulah dia. Okey, baik, itulah saja jelah lima saat punya permainan saya saja untuk penghujung ni kan. Tapi kita nak tekankan lagi ni, untuk penghujung ni kita nak galakkan lagi belia untuk topik kita ni, belia jejak aktiviti sukarelawan. Saya tahu Aman pun terlibat juga rupanya. Kan Aman? Terlibat hari tu. Bila tu ya untuk baru-baru ni ke 18 Disember tu ke? Last year, Aman tak ingat. Tapi last year lah, Aman rasa last year. Masa yang dekat Ulu Langat yang teruk tu. Betul lah. Sebab kita tengok benda tu macam tak berapa teruk. Bila kita turun dekat situ, situasi dia sangat teruk. Sebab rumah dia orang betul-betul yang begitu betul-betul dekat sebelah sungai. Oh. Nak bersihkan pun guna air sungai. Guna berlumut. Berlumut yang sangat, bau dia sangat-sangat kuat. Sebabkan lumpur yang sangat tebal kan, macam saya cakap kan, lumpur dia tebal. Oh, jadi macam apa tu Aman sendiri, apa tu ada tim ke? Aman dengan kawan-kawan Aman, macam kita orang nak kongsi tenaga lah. Macam tahu diorang penat disebabkan stay beberapa hari untuk takut dihanjurkan banjir kan. So, kita orang bagi support, apa ni? Sokongan moral dan juga apa ni, fizikal. Okay, dalam berapa orang tu Aman yang terlibat? Dalam 10 orang. 10 orang? Bagus. Betul juga. Tapi kan, betul lah Saif ni kita nak kaitkan. Bila ada tak dia akan terjejas? Bila kita bawa tim kita yang terlampau ramai pun, akan ada yang curi tulang ke? Macam mana kita nak pembahagian tugas? Okey. Memang sangat penting lah. Bila kita, sebelum kita pergi ke sesuatu lokasi tu, kita kena ada tentatif yang sangat jelas. And then, contoh macam Saif sendiri turun, more than 30-40 orang yang turun. Sebelum kita turun padang, kita dah buat pembahagian
group untuk okey, yang group ni untuk jaga bahagian mana, untuk group ni jaga bahagian mana, and then pecahan pula okey, setiap orang tu apa task dia. Yes, maknanya semua orang tak terlepas dengan tugasan masing-masing. Betul, betul. Itu yang membuatkan kita program tu akan berjalan dengan lancar lah. Maknanya apa tu, kena ada apa tu mastermind yang betul-betul dah merancang apa tu, mana dah bagi tugas masing-masing, bila pergi ke tempat tu terus laksanakan tugas masing-masing. Ya? Yes. Dan juga Lido sendiri, Khalid, ada terlibat ke ataupun ada rakan-rakan yang menjadi salah seorang daripada mangsa banjir? Mangsa banjir. Lido lately been busy dengan shooting, so memang sangat tak sempat. Tapi ada kawan, Cik Saif. Saya Saif dengan Khalid anda sekadar orang yang sama rupanya. Baru dapat tahu tadi. Tapi Khalid sendiri tak sempat sebab kekangan masa jadual, kan. Jadi kalau mungkin lepas ini akan ada misi-misi yang lain pula akan Khalid sertai. InsyaAllah memang akan sertai. Memang nak sebenarnya. Nak sangat-sangat tapi sebab itulah. Khalid, bukan cakap Khalid sendiri kan sertai untuk misi sukarelawan ini, kan. Atas sokongan daripada rakan-rakan ke ataupun ahli keluarga ataupun diri Khalid sendiri? Diri sendiri. Sebab kita tak nak benda tu jadi kat kita. So kita try tolong apa yang kita boleh. Terbaik. Okey, baik. Kalau macam Saif sendiri, kalau boleh kita nak war-warkan lagi pada golongan belia di luar sana. Bukan golongan belia saja, remaja. Ya, apa saja peringkat umur, usia anda, kalau berminat, apakah yang boleh diwar-warkan oleh Saif? Okey, suggestion Saif yang untuk pelajar-pelajar universiti ataupun kolej ini, sangat-sangat penting diorang turun padang ataupun sertai NGO-NGO ini untuk diorang kumpul pengalaman diorang. That's very important. Dan bila diorang turun padang, diorang akan jumpa ramai dengan ramai orang. That's they build connections. That's very important. Sebab saya faham kalau nak lonjak pada kejayaan, always have to have a good mindset and then have a good circle. And then lagi-lagi bila turun padang sendiri, the communication skills sangat-sangat membantu kita dalam universiti ataupun lepas kita bekerja lah. So mana-mana yang nak join, joinlah, tak kisah saya punya NGO ataupun mana-mana NGO, diorang akan sediakan. Just mungkin boleh DM diorang. Kalau saya sendiri, we have a page sebenarnya. Boleh DM saya ataupun boleh pergi dekat Youth Care Malaysia Instagram. Dan ada link ataupun DM diorang untuk join. InsyaAllah kita akan masukkan dalam satu grup. Di mana kita akan update lah, sentiasa update mana-mana program yang diorang perlu join, diorang boleh turun sekali. Dan juga untuk masa yang terdekat ni, ada tak Saif? Di mana-mana lokasi yang akan Saif dan tim turun padang? Okey, buat masa sekarang ni, kita dah habis more than 2 weeks. 2 minggu kita bekerja, turun padang, semua kita kumpul. For 6, lebih kurang 6 4x4 untuk pergi ke lokasi semua. Sebab kita cover Ulu Langat, Shah Alam, Seri Muda dengan Kuala Selangor. 2 minggu kita bekerja. So setakat ni tak ada, tapi kita akan update lah dalam Instagram Saif ataupun dekat Youth Care Malaysia punya IG. Ya, itu saja, mudah caranya. Pelbagai cara sekarang ni kita nak bantu dari segi tenaga, wang ringgit, tak bantu. Itu pun kita boleh bantu dari segi media sosial. Okey, baik, kita mulakan kata-kata akhir. Aman. Aman. Are you there? Malam kan? Betul-betul di ujung-ujung tu dah sayu. Okey, baik, kata-kata akhir Aman Aziz. Okey, untuk peminat-peminat dan juga penonton Selamat Malam Malaysia. Okey, Aman ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Malam Malaysia sebab sudi jemput Aman. Sama-sama. Teruskan support lagu baru Aman iaitu Tunggu Lama. Boleh tengok dekat YouTube, dekat Spotify, semua dah ada. And then jangan lupa untuk follow IG Aman, Aman Aziz Official. And then jangan lupa untuk patuhi SOP. Yes, itu penting. Itu paling penting. Itu paling penting, kan? Betul. Kita sekarang pun jaga SOP juga. Untuk Ledo pula, Khalid pula, kata-kata akhir. Okey, mula-mula terima kasih. Yes, Selamat Malam Malaysia untuk memberi jemputan pada hari ini. Dan kepada keluarga Ledo, hello. Aman TV. Hello, yes. Jangan lupa ulang siar. Boleh tengok kan dekat Facebook. Jangan lupa follow Ledo dan juga Selamat Malam Malaysia. Kepada Sofia, thank you. Terbaik. Take care, everyone. Stay safe. COVID masih kat luar sana. Okey, baik. Dan terakhir sekali, Saif. Pula Saif. Terima kasih kerana menyemput Saif ke Selamat Malam Malaysia. Dan sebab tadi hari tu pun ada selamat pagi, so selamat malam pula. Yes, selamat malam. Dan juga Saif mewakili setiap tim Saif untuk turun padang. You guys did a great job. The best. Good job. And
Ya, itu saja. Ya, itu saja buat semua penonton Selamat Malam Malaysia. Terima kasih. Saya ucapkan, saya mewakili tim produksi Selamat Malam Malaysia. Ya, Fik penerbitnya, Kak Wawa jaga SA dia. Oi, ramailah tim-tim abang kameraman semuanya. Terima kasih banyak yang terus serta bersama dengan kami. Amy, terima kasih Amy jaga waktu saya. Ah, jaga waktu saya. Okey. Dan Kak Fifi juga untuk semua. Kak Fifi jangan tinggal nanti marah. Okey, baik, untuk Selamat Malam Malaysia jumpa lagi minggu hadapan. Bye bye, bagi ramaian kasih sayang buat semua penonton Selamat Malam Malaysia. Bye bye. Thank you team SMM.